Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَحِبَّتِ فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memberikan taufik, kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kembali kita bisa hadir bertafaqquh fiddin, mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda Rasulullah, mempelajari ahkam yang berkaitan dengannya. Semoga menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menegakkan hakikat ubudiyah, melaksanakan ibadah berdasarkan ilmu, mengharapkan redha dan pahala darinya dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, ada sedikit yang ingin diingatkan kepada khususnya kepada tulab. Di antara sunnah masuk ke dalam majlis adalah dengan mengucapkan salam, dan di antara adab salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hak muslim kepada muslim yang lain, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengan saudaramu, maka haknya dia adalah untuk kita mengucapkan salam. Dijelaskan oleh para ulama beristinbat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyah hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diucapkan kepadamu salam, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullah, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian diucapkan salam, maka balaslah salam tersebut bi ahsan, dengan balasan terbaik. Apa itu terbaik? Satu, apabila dia ucapkan assalamualaikum, balas dengan waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Itu terbaik. Balas dengan terbaik, aurudduha, atau minimal sama. Apa itu sama? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak boleh kurang. Kalau dia mengucapkan salam sambil menjulurkan tangan, jabat tangannya, itu balas. Kalau dia mengucapkan sambil tersenyum, tak boleh antum cemberut.
salam, enggak boleh. Kalau kawan itu mengucapkan salam dengan antusias, assalamualaikum, senyum balas lebih baik atau sama? Ya, ini ustadznya tadi mengucapkan salam, mungkin berapa orang yang jawab, sibuknya tad. Apa catatannya itu? Baru salam. Dan menjawab salam hukumnya wajib. Hakul muslimi alal muslim sit. Ada 6 hak muslim. Dan Allah katakan tidak boleh jawab kecuali dengan hal yang sama. Terjadi khilaf para ulama, bagaimana kalau mengucapkan salam non-muslim. Dan sebagian ulama kontemporer mengatakan wajib jawab sama. Datang orang Kristen, Yahudi mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum. Berdasarkan ayat ini, wajib kita mengucapkan waalaikumsalam. Tapi ulama yang lain mengatakan, idza sallama alaikum ahlil kitab, faqulu waalaikum. Ulama yang lain mengatakan, cukup dengan mengucapkan waalaikum. Ala kulli hal, ya. Bukti kita menghargai, bukti kita menghormati seseorang, apalagi itu guru kita, lawan berbicara kita, diawali dari salam. Perhatikan kesan pertama, itu akan menjadi penentu kita. Dan perbaiki pada kesan terakhir, itu akan jadi kenangan kita. Ya. Kalau kesan pertamanya tidak bagus, sudah hilang. Paham? Orang sudah enggak mood lagi, sudah hilang feel-nya. Begitu pula ketika kesan terakhir, bagaimanapun baiknya kita, tapi kesan terakhir kita buruk, orang akan ingat keburukan kita. Dan di dalam Islam, amalan itu tergantung dengan akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan mengkaji dan membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim lil Alim wal Muta'allim, buah karya Imam Badruddin Ibn Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu taala. Di sini muallif rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil daripada Al-Quranul Karim tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu. Ada 7 ayat yang disebutkan. Kemudian beliau menyebutkan dalil daripada hadis Nabi SAW. Dan itulah metode para ulama dalam istikhrajul ahkam, menganalisa hukum. Mereka menyimpulkan suatu hukum menggunakan dalil Al-Quranul Karim. Kalau tidak ada dari Al-Quranul Karim, menggunakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada, menggunakan ijma'. Kalau tidak ada, menggunakan qiyas. Ya, dan bisa saja dalam suatu hukum terkumpul semuanya. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada ijma' dan seterusnya. Akan tapi ahibati fillah rahimakumullah, ada di dalam Islam orang yang mengaku muslim, mereka hanya menggunakan dalil dari Al-Qur'an saja. Sehingga keluarlah kesimpulan wa aqimis salata li dzikri. Surat apa itu, Bang? Toha, artinya apa? Tegakkan salat untuk mengingatku. Ku sini siapa? Allah. Artinya, kata mereka, kalau sudah ingat Allah, tidak mesti salat. Kan itu maknanya. Wa aqimis shalah, dan tegakkan salat. Di sini Allah menggunakan fi'il amr. Al aslu fil amri lil wujub. Aqim. Aqama yuqimu iqamatan aqim.
tegakkan, karena solat itu bukan kerjakan tapi ditegakkan, karena solat itu imad. As-salatu imaduddin, solat itu tiang. Tiang itu bukan dikerjakan tapi ditegakkan. Faman aqamaha faqad aqamaddin, yang menegakkan tiang berarti menegakkan agama. Waman hadamaha faqad hadamaddin, yang menghancurkan tiang, yang menumbangkan tiang berarti dia menumbangkan agama. Kalau solatnya kita di sini main-main tidak maksimal, pasti yang lain tidak akan maksimal. Kalau solat saja kita bisa lalai, pasti yang lain akan lebih lalai. Maka mereka katakan, tegakkan solat untuk mengingat Allah. Li sababiyah di sini, lam. Li zikri, untuk mengingatku. Berarti ada illah, sabab. Mana sabab? Sebab itu artinya apa? Hah? Sebab itu artinya apa? Sebab itu bahasa Arab. Sabab. Ma yalzam min wujudihi. Betul itu. Ma yalzam min adamihi al-adam. Wala yalzam min wujudihi. Bukan. Itu syarat itu. Sabab ma yalzam min wujudihi wujud wa yalzam min adamihi adam. Ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Nanti kita kembali ke solat. Contoh qasar. Kenapa kita boleh mengqasar solat? Karena safar. Berarti sebab qasarnya apa? Safar. Itu sebabnya. Kalau tidak ada sebab, kalau tidak ada safar, berarti tidak boleh qasar. Apa contoh menjamak solat? Hujan misalnya, boleh. Kalau hujan, boleh dijamak solat. Kalau tidak hujan, tidak boleh. Kecuali ada syarat yang lain, seperti ada sebab yang lain, seperti kondisi darurat, boleh dia jamak sholat. Dokter misalnya, operasi jam 11, selesai jam 5, maka otomatis dia tidak sholat zuhur. Operasi bedah ini, kalau dia tinggalkan mati ini orang. Maka boleh dia menjamak di waktu asar. Namanya jamak apa? Takhir. Ada sebab. Tayamum. Kenapa orang boleh tayamum? Ada sebab. Apa sebabnya? Tidak ada air, tidak bisa menggunakan air. Ada air tapi sedikit. Kalau dia pakai wudu, tidak ada air minumnya lagi. Ada air nih satu. Cuman kalau dia pakai berwudu, dia tidak punya air lagi. Tidak bisa dia minum. Misalnya kita di atas gunung. Maka boleh dia untuk tayamum. Ada sebab. Maka inilah istinbat mereka. Masuk akal. Iya enggak? Berdasarkan hukum usul fikih masuk akal. Wa aqimis salata, tegakkan salat li dzikri, untuk mengingatku. Aku di sini Allah. Artinya barang siapa yang sudah mengingat Allah, tidak perlu salat. Karena sebabnya sudah hilang. Bagi orang yang sulit untuk mengingat Allah, solatlah dia. Ketika orang yang selalu ingat Allah kapanpun dan dimanapun, tidak perlu solat. Ketika mengambil hukum hanya daripada Al-Quranul Karim saja. Sesat. Makanya Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amroini ma intamassaktum bihima lan tadhillu abada. Allah, Nabi SAW tinggalkan setelah beliau wafat dua perkara. Kita pegang, tidak akan sesat. Jangan pegang satu. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menisbatkan diri kita kepada ahlus sunnah. Kenapa? Karena kita berpegang teguh dengan sunnah. Berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Nabi penjelas daripada Al-Quran. Ya. Penjelas daripada Al-Quran. Al-Quran bisa ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Dan yang ketiga adalah memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW wajib dengan pemahaman para ulama, para salaf, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam yang lainnya. Di sini Nabi Musannif rahimallahu taala menyebutkan hadis yang pertama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah akan bimbing belajar agama. Maka fahmul mukhalafahnya, pemahaman terbalik. Ini ada di dalam fikih. Orang yang belajar fikih analisanya dalam. Karena yang dia pelajari adalah lafaz, kata-kata. Jadi hati-hati kita berkata-kata dengan orang yang pakar fikih. Ya. Karena ada lazimul qaul. Ada berarti fahmul mukhalafah. Sama seperti dengan wa aqimi shalah li dzikri tadi. Nah. Berarti orang yang tidak Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah tidak akan bimbing dia belajar agama. Atau orang yang tidak terbesit sedikit pun hatinya belajar agama, berarti Allah tidak inginkan kepadanya kebaikan. Kemudian hadis Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Para nabi, para ulama adalah ahli waris para nabi. Cukuplah bagi kita dengan kita memposisikan diri kita sebagai ahli warisnya para nabi adalah majda wa fakhra. Wa bihadhihi rutbati syarafan wa dhikra. Cukuplah kita mendaftarkan diri kita berada di posisi yang mulia, melanjutkan estafet dakwah para rasul adalah posisi dan jabatan yang paling mulia. Kam fakamala rutbata fawqa rutbatin nubuwwah. Karena tidak ada posisi dan jabatan yang paling tinggi kecuali jabatan kenabian. Maka begitu pula fala syarafa fawqa syarafi warithin tilka rutbah. Maka tidak ada pula posisi yang terbaik melainkan orang yang mewarisi kenabian tersebut. Wa anhu qala al-musannif, beliau melanjutkan, wa anhu sallallahu alaihi wasallam lamma dzukira indahu rajulan. Tatkala disebutkan kepada Nabi SAW ada dua orang. Ahaduhuma abidun wal akhar alim. Satu ahli ibadah, satu orang yang berilmu. Mana yang paling mulia? Yang banyak sholat, banyak ibadah, banyak puasa, atau orang yang berilmu? Hah? Maka kata Nabi SAW menjawab pertanyaan ini, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang yang memiliki ilmu, fadlul alim, keutamaan orang yang memiliki ilmu, alal abid dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Apa perbandingannya? Kafadli ala adnakum, seperti aku dan orang yang paling rendah di antara kalian. Aku di sini siapa? Nabi. Maka seperti nabi dan orang yang paling rendah di antara kalian, siapa? Sahabat Nabi. Itulah grafiknya, perbedaannya. Orang yang memiliki ilmu dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Apalagi tidak berilmu, tidak pula ahli ibadah. Na'udzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dikatakan oleh para ulama hadisnya munkar.
Wasawabu irsaluhu, yang sahih hadisnya bukan munkar tapi hadisnya mursal dan hadisnya dhaif. Sad, kenapa perlu dijelaskan hadisnya dhaif, kenapa dijelaskan? Seharusnya dhaif sudah dilewati saja karena hadisnya dhaif. Jawabannya satu, sebagai amanah ilmiah kita menjelaskan apa yang ada di buku. Kalau ada kritik nanti. Jadi kita begitu, ketika kita menyampaikan sesuatu, sampaikan apa adanya. Kalau ada komentar nanti dikomentari. Jangan ketika kita tidak sependapat kita hapus langsung, tidak boleh. Ini amanah. Kedua, kenapa kita terangkan? Karena kita katakan tadi ada yang mengatakan munkar, ada yang mengatakan mursal, dan sebagian ulama ada yang mengatakan ini hadisnya hasan. Maka kita menghormati pendapat yang berbeda. Bisa saja mereka menganggap hadis ini sahih atau hasan, dan secara makna hadisnya sahih secara makna. Apa itu? Orang yang memiliki ilmu tentu lebih utama dibandingkan orang yang hanya sekedar ahli ibadah saja. Tapi dengan jalur ini, dengan lafaz ini tidak sahih. Seperti hadis an-nadhafatu minal imani, kebersihan sebagian daripada iman. Maka kita katakan hadisnya dhaif. Tapi maknanya sahih. Ada syahid daripada hadis yang lain. Apa syahidnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman, kebersihan bagian daripada keimanan. Begitu pula dengan hadis ini. Ada nanti syahidnya daripada hadis-hadis yang lain. Jadi ada hadis itu yang lemah karena jalurnya, dan ada yang lemah karena maknanya. Dan bisa saja jalurnya tidak kita terima, jalurnya, tapi maknanya kita terima. Karena ada syahid daripada hadis yang lain. Tapi berdasarkan amanah ilmiah kita tetap katakan ini hadisnya dhaif. Bolehkah mengamalkan hadis dhaif? Kemana-mana ilmu kita nih. Ada syarat-syarat yang tegas dikatakan oleh para ulama. Pertama, dhaifnya tidak kuat. Untuk menentukan kuat atau lemah itu tidak bisa kita. Yang bisa pakar hadis. Hadisnya ini standar kuat atau lemah itu tidak bisa kita. Kedua, tidak menyelisihi hadis yang sahih. Kalau ada di sana hadis yang sahih bertentangan dengan ini, tidak boleh. Tapi kalau tidak ada kecuali yang ini, nah, maka masuk dua syarat. Yang ketiga, sebagian ulama mengatakan ini hanya pada fadha'il a'mal, hanya pada motivasi ibadah saja. Banyak ibadah kita yang mukhtalaf ala sihati, seperti surah Al-Kahfi saat ya. Apakah sahih, apakah dhaif, sebagian ulama mendhaifkan. Apalagi termasuk doa kafaratul majlis, sebagian ulama mendhaifkan. Termasuk salat syuruk, antum tidak sholat juga kan, tidak peduli hadisnya sahih atau tidak. Sholat syuruk, apalagi doa berbuka puasa. Banyak hadis-hadis yang mungkin kita mengamalkan itu, tapi ternyata hadisnya juga diperselisihkan. Dhahabadh dhama'u juga khilaf para ulama, hadisnya hasan atau dhaif. Dan ulama kita, ulama kontemporer, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, mendhaifkan ini hadis, tapi membolehkan mengamalkan. Nah, karena apa? Ada kaidah-kaidah dalam fadha'il a'mal. Ketiga, keberapa lagi itu? Sagis keberapa lagi itu? Empat, meyakini ini hadisnya dhaif. Jadi kita mengamalkan plus tetap meyakini ini hadisnya dhaif. Artinya apa? Ya, kita mengamalkan karena anjuran, ya. Karena ada ibadah. Kan tapi ganjaran atau pahala yang ada di dalamnya maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di sini muallif rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang sangat panjang keutamaan menuntut ilmu, wa anhu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Di riwayat yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ya, ada perbedaan yatlubu sama yaltamisu. Kenapa berbeda? Satu, karena bisa saja Nabi mengucapkan keduanya. Satu hal, Nabi mengucapkan yaltamis, di tempat yang lain Nabi mengucapkan yatlub. Kemungkinannya bisa dua, seperti qiraat. Ada berapa qiraat Al-Quran? Ada 7 mutawatirah, ada yang 3 yang mukhtalaf, tapi yang rajih juga mutawatir, jadi asyarah. Ada qiraat 4 yang syadzah. Yang 10 ini tukra biha fi shalah, boleh dipakai dalam salat. Tapi yang qiraat syadzah dipakai hanya untuk mengambil tafsirnya saja, tidak boleh dipakai dalam salat. Kenapa ada 10 bacaan? Walam yakullahu kufuwan. Di riwayat yang lain atau di qiraat yang lain, walam yakullahu kuf'an ahad. Wadduha wadduhe walal akhiratu khairul walal akhiratu khairul laka minalule. Itu kiro'ah yang lain. Kenapa banyak kiro'ah? Kemungkinan kalau ini yang mutawatir semuanya Nabi ucapkan, karena Al-Quran diturunkan ala sabaati ahruf. Kemungkinan kedua, karena ada dari rawinya. Jadi pertama tadi dari nabinya yang mengucapkan, yang kedua dari rawinya. Seperti terkadang ada waham juga dari rawi, ada keraguan dari rawi. Nabi SAW mengatakan tidak boleh kita turun sujud seperti kama yabrukul ibl, seperti onta turun. Kemudian dilanjutkan, hendaklah dia mengedepankan tangannya baru kakinya. Maka terjadi kontradiksi. Nabi melarang turun dengan tangan, karena onta kalau turun itu tangan dulu, yang depan dulu, baru kaki. Maka hendaklah dia turun dengan tangan. Lihat, terjadi waham di sini. Nabi hanya mengatakan jangan turun seperti onta. Nabi tidak sebutkan bagaimana bentuknya. Kemudian yang dilanjutkan, hendaklah dia mengedepankan tangan. Loh, bagaimana ini? Terjadi khilaf para ulama. Ya, apakah tangan dahulu ataupun kaki yang dulu? Nah, ini perkara khilafiyah, masalahnya dalam memahami. Ya, dan Syekh Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya merojihkan pendapat hendaklah mengedepankan kaki dibandingkan tangan, karena larangannya lebih tegas. Naam. Yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan dipermudah baginya jalan menuju surga. Simple saja. Saya ilmu karena saya mau masuk surga. Selesai. Berapa nilai? Dapat apa? Berapa IPK? Tidak peduli saya. Ya, tidak peduli antum, serius. Ah, antum kesini nyari ilmu, cari ijazah. Ah, dua-duanya. Antum cari ilmu, cari ijazah sini. Ah, iya, tidak mungkin bapak ini. Antum, dua-duanya. Ya, kalau cari ilmu, tidak usah masuk sekolah sini. Belajar kajian-kajian aja. Ya. Ah, boleh kita belajar untuk cari ijazah? Hah?
Lihat dia, dia menuntut ilmu hanya untuk surga, menggapai ridha Allah. Ijazah hanya wasilah perantara. Saya tamat SMP, ijazah ini dipakai untuk tamat, untuk masuk SMA. Mau IPA, IPS terserah. Karena nanti saya pakai ijazah SMA ini untuk masuk kuliah. Ya, kalau dulu zaman-zaman Ustadz paket C itu kayaknya hina betul. Apa paket C ini? Rela mereka pindah sekolah ke sekolah mahal agar bisa diterima di perguruan tinggi ternama. Ustadz paket C. Ya alhamdulillah selesai juga kuliahnya. Ya, kuliah Ustadz di Jember, STD Imam Syafi'i sama Ustadz Syafiq kemarin. Bimbingan skripsinya sama beliau. Dan Ustadz kuliah di Jember itu beasiswa full. Paket C. Ini teman-teman Ustadz-Ustadz kita yang Madinah itu mungkin kalau sekolahnya, pondoknya belum akreditasi, pakai paket C juga. Ya. Jadi ijazah ini bukan tujuan, tapi sarana kita untuk melanjutkan. Nah, wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat, la tadau ajnihataha, meletakkan sayapnya. Ini dalil malaikat punya sayap, bukan bidadari. Tawa dia dengar bidadari. Tum pernah lihat kalaulah bidadari itu ya, meletakkan kakinya di permukaan bumi ini, terang semua dunia ini. Ya. Bidadari tidak bersayap. Kamu adalah wanita, bukan bidadari yang bersayap, tapi engkau bidadari yang berhijab. Katanya. Ya. Ya bidadari memang tidak bersayap. Gimana dia tidur kalau kena sayapnya? Allah Ta'ala alam, yang bersayap itu malaikat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, rusulan uli ajnihatin. Rusul, malaikat yang memiliki ajniha. Dalam surat apa itu? Rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ini bukan ayat poligami, Pak ya. Kalau ayat poligami bunyinya fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Sama redaksinya. Kata Allah, malaikat itu uli ajnihatin, memiliki sayap mathna dua. Terbayang dua, terbayang kiri kanan, mudah. Mathna wa thulatha wa ruba', empat. Empat terbayang. Ya terbayanglah dua depan, dua. Dua di kanan, dua di kiri. Tapi ada yang tiga. Tiga itu di mana taruh satu lagi? Di atas, depan. Ini makhluk. Makhluk saja tidak masuk akal kita. Tidak bisa kita nalar. Bukan nurul, nalar. Tidak bisa kita fikir, bukan fikar ya. Tidak bisa kita fikirkan. Tidak masuk akal kita. Kenapa? Karena akal kita kecil. Perkara gaib adalah perkara keimanan. Apalagi tentang Allah. Tidak mungkin Allah itu begini. Tidak mungkin Allah turun. Tidak mungkin Allah beristiwa. Tidak mungkin. Coba jelaskan malaikat maut bagaimana cara ngambil nyawa orang. Yas'alunaka anir ruh. Coba ruh itu apa? Tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Apakah kita punya ruh? Punya. Bagaimana bentuknya? Makhluk. Maka al-qawlu fis sifati kal qawli fid dzat, berbicara tentang sifat Allah sama dengan berbicara tentang zatnya Allah. Amiruha kama ja'at bila kaif, pahami dalilnya tanpa bertanya bagaimana. Naam. Latadu'u ajnihataha li talibil ilmi, meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu. Li ridallahu an, karena Allah ridho kepada mereka. Wa innal alim, sesungguhnya orang yang memiliki ilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, orang yang memiliki ilmu akan beristighfar untuknya siapapun yang ada di langit. Siapa yang ada di langit?
malaikat. Betul, Allah juga ada di langit pinter ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Wa man fil ardi, dan siapapun yang ada di bumi. Siapa yang ada di bumi? Antum di bumi. Iya. Manusia, siapa lagi? Hewan, benar. Berarti hewan beristighfar untuk antum. Hah? Iya, hadisnya kan begitu. Seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi beristighfar kepada orang yang memiliki ilmu, orang yang belajar ilmu. Hattal hitan fi jawfil ma, sampai ikan-ikan yang ada di dasar laut. Berapa kedalaman sumak samudra itu? Berapa kilometer? Hah? Gedung tertinggi berapa meter? Burjul Khalifah berapa? 800-an, hampir 1 kilo. Ini di Jeddah sudah selesai. Sudah selesai yang di Jeddah. Itu enggak pernah ke Jeddah. Di Jeddah katanya mau bikin lagi yang lebih tinggi, 1 kilo lebih. Ya. Sampai hewan-hewan yang ada di dasar laut, di gelap gulitanya malam, semuanya mendoakan untuk thalibul ilmi. Ya, semuanya. Jadi bukan hanya orang tua kita, bukan hanya guru kita, bukan hanya orang-orang yang kenal kita. Semuanya yang di langit dan di bumi mendoakan para thullabul ilmi. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan dari santri atau dari bapak-bapak, silakan. Kapan didoakan? Apakah ketika dia nyantri, kalau udah tamat enggak? Apakah ketika dia sekolah, kalau libur tidak? Ketika dia masih belajar, ketika dia masih memiliki ilmu, selama itu didoakan. Jadi tidak ada berhenti belajar. Seperti Ustadz sudah selesai S3. Berhenti memang kalau jenjang pendidikannya sudah selesai. Tapi belajarnya tidak selesai. Minal mahdi ilal lahdi. Ini bukan hadis. Daripada ayunan sampai ke liang lahat. Ya. Tidak ada kata berhenti dalam belajar. Maka selama itu dia mendapatkan istighfarnya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Naam, barakallahu fikum. Cukup sekian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.